panas gila. Udah gue mandi dulu. Loh, Mama? Please, Mama, kok aku gak dibangunin sih? Kalau aku telat gimana? Ada nanti aku dihukumnya. Aduh, Nak, Mama udah bangunin kamu loh. Cuma ya kamu aja yang gak mau bangun. Udahlah, aku mau pergi dulu sekarang daripada telat. Hari ini aku ada rapat OSIS, kalau gak datang aku dihukum. Loh, Nak, tungguin Papa, Nak, tungguin. Adek agak mau makan dulu. Gak usah, Ma. Kunaraon, iya teh meni embung pisan marakan. Nyangges lah, mereka deuin ripuh mah. Ah, saya sudah bingung. Saya sudah bingung mengurusi anak-anak seperti kamu. Dengar, kamu tuh OSIS. Harusnya kamu tuh memberikan contoh kepada murid-murid lain bagaimana cara menjaga ketertiban sekolah. Sebagai OSIS, harusnya kamu yang memberikan contoh untuk menaati peraturan sekolah kepada murid-murid yang lain. Jika saya mendengar kamu terlambat lagi datang ke sekolah, saya gak segan-segan untuk mengeluarkan kamu dari OSIS. Mengerti kamu? Hai, sudahlah. Sekarang lebih baik saya akan beri hukuman kepada kamu. Lari keliling lapangan 5 kali. Bisa? Is, masa keliling 5 kali lapangan? Mana gede lagi lapangannya? Bisa gak? Iya, bisa. Ya. Kemarin. Ya udah sana cepetan. Is, iya. Loh, kok tiba-tiba aku pusing ya? Apa yang terjadi nih? Pusing. Kepalaku sakit banget. Ini sih. Ini teh bukannya UKS kan? Tapi nah. Kepala aku masih pusing. Lah. Itu kan together. It's good. I just wonder if you like me. Akhirnya lo sadar juga, gue malas ngejagain lo. Soalnya itu tanggung jawab gue karena gue yang udah bikin lo kayak gini. Oh ya nih, dimakan sama diminum. Makasih ya makanannya. Yaudah, kalau gitu gue pergi dulu. Iya, bye. Oh iya, jangan lo pikir karena lo sakit gue gak kasih lo hukuman. Karena gue bakal kasih lo hukuman yang lebih daripada itu, ngerti lo? Dasar kertas miring, taunya cuma ngasih hukuman. Si Adel kemana sih? Dari tadi gue udah telepon-teleponin yang lain juga. Pada kemana sih? Sibuk-sibuk sendiri. Emang lah, mereka tuh gak tahu pada kemana. Yang lain, si Adel. Kalau yang lain gue tahu, mereka lagi pada ngurusin acara awal tahun. Tapi kalau si Adel gue gak tahu.
Oh. Bosan banget, gue jadi pengen healing dah. All together is... apa gue ungkapin sekarang ya? Tapi enggak deh, gue takut ditolak. Don't be shy.